Kapal selam kelas Virginia, Virginia kelas submarin. Harga, sekitar 2,7 miliar dolar AS per unit. Sistem persenjataan, dilengkapi dengan 12 peluncur rudal jelajah vertikal, 4 tabung peluncur torpedo, dan kemampuan membawa rudal jelajah Tomahawk. Awak kapal, terdiri dari sekitar 135 orang. Panjang sekitar 115 meter, lebar sekitar 10 meter, dan berat sekitar 7.800 ton. Kecepatan maksimum lebih dari 25 knot, sekitar 46 km per jam. Memiliki kemampuan manuver tinggi dan dapat beroperasi dalam kedalaman lebih dari 240 meter. Dilengkapi dengan sistem sonar canggih, teknologi stealth, sistem komunikasi dan sensor terbaru, kapal selam kelas Type 212, Type 212 kelas submarin. Harga, sekitar 500 juta euro per unit. Sistem persenjataan, dilengkapi dengan 6 tabung peluncur torpedo, dapat membawa torpedo dan rudal anti kapal selam. Awak kapal, terdiri dari sekitar 27 orang. Panjang sekitar 56 meter, lebar sekitar 7 meter, dan berat sekitar 1.500 ton. Kecepatan maksimum lebih dari 20 knot, sekitar 37 km per jam. Dilengkapi dengan sistem propulsi anaerobik yang memungkinkan operasi tanpa udara selama periode yang lama. Dapat beroperasi di perairan dangkal dan menjalankan misi dengan kebisingan yang rendah. Dilengkapi dengan sistem sonar, sensor, dan komunikasi yang canggih, serta teknologi stealth yang mengurangi jejak akustik kapal selam kelas Astute, Astute kelas submarin. Harga, sekitar 1,9 miliar dolar AS per unit. Sistem persenjataan, dilengkapi dengan 6 peluncur rudal jelajah vertikal, 4 tabung peluncur torpedo, dan mampu membawa berbagai jenis rudal dan torpedo. Awak kapal, terdiri dari sekitar 98 orang. Panjang sekitar 97 meter, lebar sekitar 11 meter, dan berat sekitar 7.800 ton. Kecepatan maksimum lebih dari 30 knot, sekitar 56 km per jam. Dilengkapi dengan sistem propulsi listrik yang memberikan kemampuan manuver yang tinggi dan operasi hening di bawah permukaan laut. Dilengkapi dengan sistem sonar canggih, teknologi stealth, kapal selam kelas Sawol, Sawol kelas submarin. Harga, sekitar 3 miliar dolar AS per unit. Sistem persenjataan, dilengkapi dengan 8 tabung peluncur torpedo vertikal dan dapat membawa hingga 50 torpedo dan rudal jelajah Tomahawk. Awak kapal, terdiri dari sekitar 140 orang. Panjang sekitar 109 meter, lebar sekitar 12 meter, dan berat sekitar 9.138 ton. Kecepatan maksimum lebih dari 35 knot, sekitar 65 km per jam. Memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan dapat beroperasi di bawah permukaan laut dengan kebisingan yang rendah. Dilengkapi dengan sistem sonar canggih, sensor dan komunikasi terbaru,